Cara dapat beasiswa ke Korea tuh gimana? Kalian bisa cari dulu informasi beasiswanya dan aku biasanya dapat dari sini. Just for information, peluang terbesar untuk kamu kuliah di luar negeri itu kamu ambil program pertukaran pelajar atau enggak magang. Kabar baik buat kalian yang mahasiswa UNPAD, tinggal follow aja Instagram ini, kalian langsung dapat semua informasi tentang program pertukaran pelajar. Tapi tenang aja buat kalian yang kuliahnya bukan di UNPAD tetap bisa ikutan pertukaran pelajar kok. Sering-sering konsultasi ke kantor internasional di universitas kamu. Nah, kalau misalkan kalian mau kuliah full di Korea dan beasiswa 100%, kalian bisa cek nih beasiswa KGSP. Infonya bisa cek di studyinkorea.go.kr.